Gue Sivia, terima kasih sudah mendengarkan Ego. Itu adalah lagu yang menceritakan tentang ya ego manusia gitu. Kayak kalau lo nggak bisa kontrol emosi lo, kalau lo nggak bisa kontrol lo punya ego, ya alhasil lo bisa merusak apapun itu, entah itu hubungan, entah itu diri lo sendiri, hubungan antara lo dan pasangan lo, atau hubungan lo dengan diri lo sendiri, atau lain-lain gitu. Album ini gue kerjain dari tahun 2019, baru rilis 2020 September, ya menuju akhir tahun. Karena ini adalah album pertama gue, kedua pertama kali gue mengambil keputusan untuk memulai di musik secara independen. Jadi banyak hal selagi proses album ini dibikin, banyak banget yang gue pelajarin, banyak banget hal yang gue masih nol banget. Jadi mungkin itu juga yang membuat lama gitu. Jadi proses itulah gitu yang membuat lama. Jadi 9 lagu yang ada di album ini semuanya tuh punya emosi yang berbeda-beda gitu. Album ini basically menceritakan tentang proses pendewasaan gue. Jadi di mana pasti proses pendewasaan gak mungkin flat aja, atau gak mungkin kayak ya gitu-gitu aja gitu kan, gak mungkin gitu. Jadi itulah yang membuat lagunya jadinya kayaknya vibesnya ups and down banget gitu. Terus mungkin yang bikin makin berbeda dari ini kali ya, dari cara gue mengeksekusi si lagu-lagu itu gitu. Jadi itu juga yang membuat berbeda. Jadi kalau mau di
apa ya, kalau mau dibilang album ini tuh gimana sih moodnya, vibes dan segala macam, gue bisa bilang ini soulful. Gue berharap sih orang-orang yang mendengarkan akan bilang yang sama kayak gue gitu, karena itu menjadi salah satu harapan gue terhadap orang-orang yang mendengarkan. Gue pengen mereka ngedengerinnya kayak lagu-lagunya soulful ya gitu, karena gue pribadi referensinya ke situ gitu. Gue pengen orang-orang mendengarkan lagu gue dengan penuh apresiasi, udah sih gitu doang. Maksudnya bukan yang harus yang kayak, oh bagus Via atau apa gitu. Bukan cuma hanya pujian doang, gue berharapnya gitu. Karena ini kan album pertama gue, bisa dibilang di album ini gue juga banyak bereksperimen gitu. Karena gue ketemu banyak produser gitu. Gue minta tolong bantuan beberapa produser, jadi gue pengen orang-orang mendengarkan lagu ini, album gue tuh pertama apresiasi. Menurut gue apresiasi tuh nggak cuma bagus keren gitu, nggak cuma kayak gitu, cuma kayak gue pengen mereka juga menilai dan menghargai karya gue gitu. Jadi lo bisa dengerin album Love Spells di semua digital music platform, Spotify, Apple Music, Deezer, Joox, Reso, semua lo bisa dengerin, lo bisa nikmatin. Semoga bisa sampai ke hati dengan baik sesuai gue, karena gue bikinnya pakai hati. Jadi semoga energinya juga nyampe ke lo yang mendengarkan. Seperti yang ku mau, berikan ku alasan untuk tetap tinggal. Setelah lama terluka, tak jumpa selama apapun, masih serasa 3 tahun lalu. Bermain di ruang candamu, memuji muka lemahku, meski denganmu selalu ada ragu. Terukir kembali namamu dengan hadirmu di hidup. Thank you.
tujuan utama, namun berdiri bertahan. Jangan hentikan jiwa ini, yang ku tahu pasti ku kan kembali hanya padamu. Tenggelam lautan
masih terbawa. Tawamu masih membayangi. Ku tulis laguku ini untukmu. Hatiku.